Mikail. Safril. Sebenarnya Safril. Siapa ni? Kau lah Safril. Adik sendiri pun tak kenal, Romzi. Safril Romzi. Ya. Tak lama lagi kita akan mewarisi harta. Mikail, kau tu kerja peguam. Tapi kau berpakaian macam ni nampak macam kau pakgat. Kau kena jaga penampilan kau setelah kita mendapat semua harta abah tu. Baru balik kerja macam nilah. Oh, yalah yalah ni. Sekarang ni aku nak engkau dengan aku supaya memikirkan bahawanya yang kita akan membolot segala harta tanpa membenarkan si adik kita tu mendapat satu sen pun daripada abah. Wah, ngangkangnya. Macam nilah, Romzi. Ya. Kalau satu sen pun kau tak boleh nak bagi dekat adik kita tu, apa yang kena kuat sangat? Kau tak boleh bagi muka sangat kat dia. Kau tahu kan, dia yang selalu mencacatkan kita punya plan. Dia yang selalu bawa abah pergi cek. Dia selalu bawa abah pergi ni. Kalau dia tak bawa, lama dah gone orang tua tu. Kau silap sebenarnya. Bawa pergi hospital tu cepat mati. Kenapa pula? Yelah, dia cucuk lagi sakit. Cucuk tu tak adalah sampai mati. Eh, dia cucuk tak sini, dia cucuk tak sini. Mana tu mati? Okeylah, kalau kau nak menang, itu tak ada masalah. Itu... Eh, jangan lawan. Aku dakwa kau nanti. Kandung kesiksaan 302. Borak adik-beradik macam ni pun nak sampai kandung kesiksaan bagai? Kena ada. Kau kena ingat, aku doktor haiwan tau. Kau dengan haiwan kau kena kanun nanti. Sebelum kau nak kanunkan aku, aku masukkan view serdang ni. Serdang pula. View seladang ni kat engkau. Kau nak? Engkau dengan seladang tak ada beza tau. Pernah kena sondol dengan sedap. Tapi kalau... Inilah budaknya. Ini. Baru balik. Aduh, tajam ni. Berapa kali aku cakap, jangan main parang tumpul ni. Ini parang saya buat petani lah, bang. Itulah kau. Tak habis-habis. Tak habis-habis kau ambil benda-benda yang terlarang. Natan, Natan. Wahai abang-abangku, Abu. Mana pula datang Romzi, Abu? Romzi, Romzi, Mikail. Tak dengar ke cakap tadi? Kuat Romzi, kan? Abu Romzi, Abu Mikail. Kau kena sedar tau. Bezanya kau dengan kita orang. Abah letak nama aku Romzi. Abah letak nama dia Mikail. Abah letak nama kau Atan. Kau nampak tak jurangnya tu? Tahu tak Atan, setan. Ma? Hei. Kau jangan nak melawan. Atan baik, Atan baik. Dia kalau dah singgah tak ada kanun tau bang. Apa yang abang bising-bisingkan tadi tu? Apa yang bising-bisingkan? Engkau lah puncanya. Kenapa? Kalau kau tak bawa bapak pergi ke hospital, bapak dah lama mati. Kami dah ada problem mewarisi harta semua tu. Peguam kau macam ni gagap. Apa punya anak kau ni? Tolong bapak. Abang. Kita sebagai anak jangan tolong bapak, biar dia mati. Hey, aku ni jahat-jahat juga. Apa benda statement kau ni? Jangan jawab, aku saman. Okey, sorry, sorry. Bang, bang, bang. Abang kena faham. Kita bila orang sakit, kita hantar hospital. Silap, patut hantar bomoh. Kau kena positif, ha? Bila kau buat macam tu, kau melambatkan lagi proses untuk kita membolot segala harta yang ada. Bang, apa sebenarnya yang abang runsingkan ni sekarang ni? Bapak kat hospital je, tak ada masalah apa pun. Itu yang merunsingkan kepala otak aku ni, yang kau bawa bapak pergi hospital, kenapa? Yalah, kenapa? Bila nak matinya bapak? Kenapa yang abang nak sangat bapak mati? Itu sedangkan bapak kita bertiga. Sebagai anak, kita menunaikan tanggungjawab kita.
Berani kau, berani. Berani kau. Berani kau berkata begitu. Betul. Dengan aku. Berani kau. Kau belum kenal aku siapa. Aku ni peguam. Aku tahu. Tanggungjawab seorang anak membiarkan bapaknya cepat mati supaya tidak tinggal. Mana kanun kau pakai, gila? Aku tak boleh tengok bapak terseksa, menderita, sakit. Biar dia mati cepat. Jadi dia tak sakit dah. Hey. Kau patutnya tak payah jadi peguam lah. Kau jadi penjenayah ke? Kau jadi perompak ke? Kuasa. Apa benda kau ni? Orang nak harta tak payah sampai mati. Kalau bapak tak mati, harta tak ada. Faham? Rupanya abang berdua ni nak bapak mati cepat. Abang nak harta daripada bapak. Ya, dah, dah. Sekarang ni aku nak tanya, mana abang? Abang pergi hospital dengan siapa ni? Abang nanti kejap lagi ada misi bawa balik. Ah, itu anak. Kau anak tengok. Yang baik. Ini anak yang baik. Pergi hantar bapak bersama balik dengan bapak sendiri. Kau anak kau ni. Sawadika. Sana tingkap. Sibuk Sawadika. Ni, mai dek mai. Sama sini mesti. Oi bapa. Bapa. Anak itu anak. Sama sih. Bapa sakit ni bawa masuk bilik. Ku tangan juga dia. Kau pergi sliding kaki bapak, bagi bapak jatuh cepat. Apa? Kita tak boleh buat benda ni sampai dia nampak. Murah baik dia lah. Dia ke mana? Tak, aku nak dia mai. Kau wujud nak mai. Dia mai. Bapak, saya hantar bapak klinik bukan masas. Bawa belajar tadi. Duduk, bapak. Tak. Aku dah nak mati macam begini kau buat aku. Ya. Eh, tolonglah. Aku dah tolong tengok kira baiklah tu. Abah ni apa benda ni? Ha? Kau pun, Tan, kau bohong aku apa benda kau ni? Kau kata yang bawa abah balik jururawat, ni cleaner aku rasa ni. Nek! Pai dia nampak cina bawa lemak je dah mantuk unain. Oi, panjangnya. Nek! Nang kenai! Sudah. Nak ngonai. Baik, sini abah nak. Anak-anak abah semua sini. Allah jangan tepuk mic kat sini. Sorry. Sudahlah abah. Abah ni berat sebelah. Alah. Dengar abah nak cakap. Abah buat balik pada jumpa doktor tadi. Ah, itu je. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Pak? Abah dah tak lama hidup. Abah akan mati lagi 3 hari. Abah akan mati lagi 3 hari. Jangan. Itu bapa sayang bapa. Kau sayang perlu dia apa aku? Allah. 3 hari. Siapa lah Mikael? Mikael aku. Dia Romzi. Abu Romzi. 3 hari. Kenapa dia? Biarlah. Abah dah tak lama lagi. Apa yang kau sedihkan? Aku sedih. Kenapa tak hari ini? Kenapa 3 hari lagi? Kenapa tak detik ini? Kenapa tak sekarang ini? Kenapa nak kena tunggu 3 hari lagi baru nak pergi? Sabar. Kau sebagai doktor haiwan, kau haiwankan dia. Kau tengok, bang. Dia cakap hari ini. So, abah hari ini dah hari ini. Aku kalau boleh sekarang. Kau ramai siapa ni? Mike kat sini. Apa korang ni? Kau kena ingat. Aku kalau boleh, aku tak nak ada ayah lagi. Anak kurang hajar pakai slipper dalam rumah. Abu, adik-adik kau yang lain mana, Bu? Adik? Saya lah paling bungsu. Oh, ya? Oh, kalau macam itu. Kau seorang sajalah anak aku yang memang aku sayang, Abu. Oh, macam mana ni Mikael? Dikabarkan bahawasanya abah akan pergi lagi 3 hari. Banyak macam-macam boleh buat 3 hari tu. Kau jangan risau. Aku dah bau kematian ni.
Semakin hampir kematian tu. Kalau benar apa yang kau kata, kerja kita tak adalah sesusah mana kan? Betul, tapi sekarang dah bertukar bawa kematian bawa bangkai pula. Kau kentut eh? Eh, kau. Aku memang dokter haiwan, takkan kentut bau haiwan. Apa kau ni? Sekarang jadi ni macam kita, mana? Kita kena cepatkan proses ni. Kau doktor, takkan kau tak tahu ubat pelali ke, ubat apa, bagi je lah ubat tahan gigi, tahan sakit, sakit kancing gigi, bagi je. Janji dia mati. Masalahnya si gigi tu jaga dia. Kau faham tak? Si gigi tu pun bukan boleh simpan rahsia. Kalau dia mati, engkau yang akan dakwa aku, kau peguam. Eh, jangan bagi pelali sampai mati. Minum dulu. Mana datang kereta api? Minum dulu. Siapa suruh duduk? Bangun. Duduk. Peguam. Lawyer. Lawyer. Buruk. Doktor Haiwan. Ya, ya, Doktor Haiwan. Mesti duduk. Pandai matematik. ada satu soalan. Duduk. Apa dia soalannya? 30. Ya. 30 darab 2 berapa? 60. Eh. Salah. Salah kan? Berapa? Jawapannya 60. Enggak. Loya buruk kau eh. Dah. Mikail, kau siapa Mikail? Nama kau siapa? Pak Cempak Manan. Eh. Teruk macam nama. Macam mencarut je nama. Eh, Abi nak panggil apa? Pak. Ni, Pak. Nama penuh sekali lagi apa tadi? Pak Cin Pak Parai. Sebaik betul. Tak, panggil dia Pak je. Okey, Pak. Ni, Pak. Pernah kena penyepak? Nek Au. Eh, dia main nenek pula kau ni. Kau jangan risau. Nenek kita dah tak ada. Ni, aku nak tanya kau. Agak-agak bapak kita orang tu lama lagi tak? Maksudnya 3 hari tu mungkin boleh jadi 7 hari ke? Atau memang... 3 hari tu mati? Ke 3 hari ke bawah? Tak kata. Cakap Melayu! Kira dulu 30 darab tu. Ya, 30 darab lagi. Ya, mungkin 30 tahun. Weh, lama. Banyak 30 banyak tu. Macam inilah, macam awak sebagai seorang misi, tak ada ke ubat boleh matikan cepat? Tak boleh. Itu bapa sayang bapa. Kau sayang perlu dia apa aku? Aku dah tak sayang. Memang tak ada mati nak kau rak-rak ni. Dia carut aku ni. Medai. Apa tu? Entah. Macam mana? Dia pun kata mungkin boleh jadi lambat, mungkin boleh jadi cepat. Hei, siatan ni. Ke mana juga? Ni yang bawa sampah daripada tadi ni. Kau daripada mana ni? Aku dari sana je, Kayang. Jangan minum. Kenapa? Dia buat air tu. Tak apa-apa air dia buat tu. Tak? Kan tak Abah gon kita yang mati pula, Kang. Ginilah, sekiranya kalau katalah Abah dah tak ada nanti, kan? Korang ada apa-apa cadangan? Kau jangan cerita pasal Abah. Aku tak boleh. Hai, tadi kau bukan main. Tak, bila nak matinya Abah ni, aku pelik. Tak eloklah kita doakan semua benda-benda macam tu. Aku tak doa. Aku cuma berharap. Berharap dengan doa lain. Betul. Kau duduk di rumah pun, kalau kau tolong jaga Abah. Abah ada tak balas jasa kau? Dah. Dia membesarkan kita. Tidak. Dia dah seria ada dah besar macam ni. Kau tahu tak, aku punya marah dengan bapak memang besarkan aku tapi besar sangat ni. Kenapa bapak besarkan korang besar ini? Kenapa bapak besarkan aku besar ini? Aku kena ejek daripada kecil sampai besar. Tahu tak? Sebab kau hari-hari makan dedak time kau kecil. Kita orang lain, tapi macam kau.
Betul juga cakap dia. Kau buat baik dengan Abah. Abah bagi apa kat kau? Aku tanya kau. Engkau pun apa sangat jasa yang kau bagi kat Abah? Konon kata pergi laut lah. Abah nak tu kau tunaikan. Abah nak ni kau tunaikan. Apa yang kau tu... Abah? Abah? Oh, Abah! Baru gondek kau pula lagi! Akhirnya. Akhirnya. Padam juga, Abah. Puas hati aku. Keras betul perut bapak banyak makan rasuah. Jangan dibetulkan, jangan dibetulkan. Biarkan dia orang yang dah mati, jangan diusik. Biar! Ha? Sebab aku doktor, biar aku yang cek sama ada dia mati betul atau tidak. Nadi dia dalam sikit tu, lemak banyak. Oi, kau ingat cek nadi binatang? Nadi dekat situ. Kuat betul lah. Reflection, reflection. Aku rasa kau pergilah cek. Ini kali nak cek, biar cek pada atas. Tapi... Dia jangan. Itu memang ada reflect yang lembelan-lembelan ada. Orang suruh cek, bukan geletik. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Abah dah mati berbau eh. Cepat betul bau dia. Tanah kubur Abah merah lagi tau. Bila Abah kena ke bumi? Belum ke bumi lagi mendatang tanah. Akhirnya, Abah pergi juga tinggalkan kita. Wei, ha? Tolonglah Abah dah. Kau buatlah. Kau yang baik sangat nak jaga kan? Panggillah Pak Imam ke apa ke. Takkan itu tak boleh. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Allah, aduh, aduh. Adakah aku seorang yang dengar ataupun korang pun dengar benda yang sama? Tuh. Aku terpijak jari dia. Roh. Hei, dah. Hei, ni. Kau dah call Tok Bilal ke Tok Imam dah? Sabar, tangan dia pun tak henti diamnya. Tangannya kat dalam kain. Apa benda kau ni? Cuba masuk gini. Ah, diam pula. Biarlah. Kau kena faham. Eh? Ini adalah detik. Aduh. Harta apa semua ada di sini. Wow, 30. Darab 3. Jom. Yeah. Segala-galanya ada di situ. Kau selak, kau selak, kau tengok. Wow, harta di London. Wow, harta di Kongostan. Kau tengok yang belakang sekali, yang belakang sekali. Tu dekat mana tu? Dekat Perth. Ke mana? Perth. Australia, Perth. Haa lah. Dia ada tulis dekat Perth. Ladang strawberry dekat Perth. Ui, oh, kaya kita ni kaya. Hei, jangan cakap Abah biar kayap kat situ kita kaya. Yeah. Ladang strawberry, ladang anggur, ladang kebau. Seladang aku punya, eh. Seladang dengan kebau aku punya. Ah, okey, okey, okey. Faham, faham, faham. Woi, banyak ni. Okey, yang ni... Ni, kau tengok yang belakang, yang belakang. Yang belakang ada tembaga, emas, perak. Semua ada. Perak, Terengganu, semua ada. Woi, banyak ni harta apa? Ah, jadi semua harta tu 70% datangnya kepada aku. Apa? Engkau kira pun tak betul, 30 kali 3 pun salah. Kau nak ambil semua harta 70-30. Apa benda kau ni? Betul lah kalau ikut perjanjian 70-30. Tak boleh. Kau 30, kau sebagai doktor, kau tak tahu apa-apa. Suram menyurat aku. Modal semua aku. Beli kertas. Kau ingat murah ke kertas Air Force sekarang? Kau ni apa yang bising-bising ni? Hah? Jangan campur urusan. Hey, tanah aku buat Abah merah lagi tau. Bila Abah kena ke bumi? Belum ke bumi lagi mendatang tanah. Kau jangan nak bising-bising. Abah masih kat situ lagi. Kau duduk sini. Kau duduk sini. Kau duduk sini kejap. Duduk sini. Duduk. Ni. Ni. Engkau duduk sanalah. Oh. Jauh. Ini pakai slipper lagi dalam rumah.
Daripada bapak hidup sampai bapak mati, tak hilang lagi kurang hajar kau ni. Ni. Hanya dari bapak. Harta bapak. Engkau ambil 5% sahaja. Ha. Sebab engkau pengampu bapak. Apa yang kau nak buat, itu saja yang kau layak dapat. Ha. Eloklah. Kau baca siapa penama dia? Kau pandai sangat kan 3x30 tadi? Dah nama pun bapak. Mestilah nama kepala bapak aku. Ah, kau peguam. Kau baca sikit betul-betul kuat-kuat. Cuma kau baca bahasa Thailand ni aku tak faham. Ada nama kau? Apa tu? Chaim Puri Saim. Apa benda nama tu? Diwasiatkan segala harta benda diturunkan kepada Pak Dekak, Pak Dekak, Pak... Eh? Eh, nak... Eh, nak... nak. Chai Pram Thai Am... Apa nama tadi? Nama ni macam aku... Ini bukan... Yang bagi soalan 30x20 ke tadi? Pak Cerai Tempat... Kenapa? Mari kita ke sana. Kenapa dalam harta ni ada nama kau? Takkan kau pakai cleaner pun kau dah dapat semua harta? Ha-ha. Pelik aku. Aduh, kau belakang sikit. Sebelum aku terbang, terajang muka dia. Hei, macam mana kau boleh warisi harta bapak aku? Sabar, sabar, sabar. Mana boleh sabar macam ni? Sabar. Ha? Cuba, cuba diterangkan. Naik kereta. Kau pelayan nombor... Kakak Melayu! Saya murah kai lai kai lai. Kap rai macam tengah mai kai lai. Raptai raptai ada kena malam ni. Oh. Sabar. Kau jangan sabar. Sabar sabar. Kau lawan aku. Sabar. Sabar sabar sabar. Cerita cerita apa benda apa benda. Mina kai perut. Tai ku ramai terang tai ku macam. Ah. Dia kata sebelum bapak mati, bapak tuliskan atas nama kau. Rai rai mida. Pasal apa? Microwave kerjaan aku unat. Kerantai serama tai terus. Microwave jalan, pam, potong. Sama-sama. Cuba translate betul-betul. Cuba translate betul-betul. Tak, dia dah beritahu. Sebenarnya bapak memang dah cakap dengan dia awal-awal. Dia memang bapak nak wariskan semua harta pada dia. Sebab bapak dah tahu kita punya perangai. Tapi kenapa? Kenapa? Apa pet... Hai? Kenapa? Eh? Boleh bangun ke tu? Dah macam gini pun kau hajar lagi dengan bapak kau, ya? Abang. Ah. Apa korang ni? Ha? Jadi anak? Apa? Apa? Ha? Tak ada, Pak! 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 Apa? Tak adalah, kau diam! Sekarang ni, sekarang ni, pasal harta. Harta tak ada satu, satu pun nama kita orang. Pasal ha? Apa, Pak? Saya bukan main positif lagi sebelum ni. Astagfirullah. Pasal harta tak ada. Tak Astagfirullah. Boleh. Bagi aku cakap dulu. Keluar. Bapak aku... dah mati. Keluar. Dia cakap dia. Eh. Saya nak... Dia siapa? Kalau bapak tu... Jadi selama ni yang aku sakit dan kau jaga ni semua disebabkan harta. Ha? Tergemang kau buat bapak kau macam ni. Kau gemuk. Ha? Aku dengar aja dari tadi. Segala harta, perak, lumut semua kau nak ambil. Kau ni kenapa tak buat makan nasi? Harta kau nak makan. Betul, Bapak. Kau, kau sama. Jadi doktor haiwan. Perangai pun macam binatang. Sudah jadi doktor. Aku kalau tahu perangai kau dari kecil-kecil, aku pinjam kasih mati kau tahu tak? Kenapa dah besar tak kuat nak pinjam? Kau tak kenapa aku letak nama pun... Kenapa tadi? Pak, itu Mai, Pak. Eh, kau ni. Pak Bupan, Pak. Inilah sebenarnya... Mak tiri kau. Ha? 49 berat aku ni, Mak. Semua harta aku bagi pada mak tiri kau pasal dia yang ikhlas menjaga aku. Eh, kau belum tua lagi, gemuk. Kau tua besok, anak kau buat macam kau macam tu. Tahulah nasib kau. Padang saya tak kahwin, saya tak nak kahwin, tak ada anak. Siapa nak kahwin dengan kau besok macam ni? Kejut kakak ayak tu. Boleh. Oh, mangkit. 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 Lonik ke? Mangkit. Abah tak ada. Bok
buat lagu tu. Ya Allah, ya Tuhan, aku turunkan. Abang! Mana ada Abah? Ini kicap nak tuan dan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi sedap lah. Macam mana tadi mula? Beritahu Abah, kau nak cuci-cuci makan, kau tak nak puasa kan? Ha? Eh, mak cakap kalau termakan tak apa, aku termakan. Aku beritahu mak. Aku beritahu mak. Hei, nanti. Nanti. Tak nak, nak rasuah lah tu. Aku ada ayam.